Sadar dengan proses penuaan yang tak bisa dihindari, artis peran Masayu Anastasia melakukan perawatan kulitnya secara intens. Usia 35 tahun membuat kulitnya tak lagi kencang yang berpengaruh pada kepercayaan diri. Treatment Glow Skin Ultra Fit dipilih Masayu untuk menjaga keremajaan kulitnya. Treatment ini menggunakan metode TDT atau Thermal Diffusion Technology, Facelifting and Sculpting, serta Body Contouring and Thickening. Ia menyukai treatment ini karena hasilnya yang bisa dilihat secara langsung usai melakukan perawatan sekali. Wajah kencang dan glowing, mudah saja didapatkannya tanpa rasa sakit. Kan orang beda-beda gitu kan, kalau misalkan orang tuh pasti ada yang pengen. Kebanyakan kalau perempuan itu dia pengen tirus. Nah, sementara gue sendiri tuh udah tirus, jadi gue tidak memerlukan itu. Jadi kalau gue lebih perlu buat pengencangan sama buat volume gitu. Sama buat ngisi kolagen. Karena kan di umur yang sekarang ini gitu kan, masih muda alhamdulillah. Gitu kan, kolagen itu kan sudah mulai berkurang gitu. Jadi itu yang tadi dimasukin ke ke wajah. Beauty is pain, beauty is expensive gitu. Itu udah pasti gitu. Tapi ya gimana namanya perempuan ya gitu. Namanya perempuan kan itu kan emang harus menjaga kulit, harus menjaga badan, harus menjaga kecantikan, semuanya lah gitu perempuan. Apalagi buat perempuan-perempuan yang sudah bersuami gitu kan, biasanya gak melirik perempuan lain dan yang mana. Coba istrinya sweet treatment. Biaya mahal untuk perawatan kulit tak jadi soal bagi bintang FTV ini. Ini untuk menghadapi persaingan dengan artis muda yang banyak bermunculan di layar kaca. Saya Trega, JPNN.